اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بلو سألت إلى حضرة النبي الفاتحة langsung sambut tauhid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sambut Allah ila hadratin nabi al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك السلام عليك السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلص حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah pada malam ini untuk kesekian kalinya kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperjalankan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat lagi kita bersama pada malam ini dalam kuliah khas online yang ditaja oleh Cikgu Ida sekeluarga Kuantan. Moga-moga Cikgu Ida sekeluarga dirahmati oleh Allah. Amin. Dipimpin oleh taufik hidayah Allah. Amin. Dimudahkan urusan dalam kehidupan ini. Amin. Dan dimudah melalui perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala.
diberkati, dikuatkan untuk selalu berqiyamul lail. Amin. Dan dijadikan keluarga inilah keluarga yang sentiasa dipayungi dengan kasih sayang Tuhan. Amin. Amin. Qiyamul lail terapi jiwa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berqiyamul lail. Seperti mana yang Allah sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, pada waktu malam bertahajudlah engkau wahai Muhammad nafilatan laka. Kewajipan engkau untuk bertahajud ialah sebagai suatu nafilah, iaitu satu perkara yang bersifat nafilah, sukarela kamu. Dan Allah kata, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan engkau di maqam yang terpuji. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah pendakwah ulung yang membawa manusia, yang mendakwah manusia kepada Islam, yang mendakwah manusia kepada agama, mentauhidkan Tuhan yang esa. Dalam mengajak manusia kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhadapan dengan pelbagai ujian dan halangan untuk menjayakan satu misi, iaitu menyelamatkan manusia daripada neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajak orang kepada Islam, orang menentang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada Islam sebab hanya dengan Islam sahaja manusia akan selamat di dalam kehidupan lepas daripada mati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus-putus menyampaikan dakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula tak pernah kecewa dan lemah semangat dalam nak menyampaikan Islam kepada masyarakat. Sampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diluda, dipukul, tapi Nabi tetap bangun menyampaikan dakwah. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di hadapan Kaabah. Di atas sifat memerangi Rasulullah, kafir Quraisy bawa satu timba yang penuh dengan perut-perut binatang. Nabi tengah sujud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dituang perut binatang itu di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tengok keadaan Nabi itu ialah Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Langsung berkejaranlah Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah, buang perut-perut binatang yang duduk di atas kepala Rasulullah. Barulah Nabi kita panggung daripada sujudnya. Macam-macam orang Quraisy buat. Nabi tengah sujud satu masa, tiba-tiba datang satu orang pergi sepak kepala Rasulullah. Yang tengok itu Sayyidina Abu Bakar pula. Sayyidina Abu Bakar langsung melindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar pula kena pukul. Kena pukul Sayyidina Abu Bakar sampai darah penuh di muka dia. Yang nampak hanya batang hidung dia saja. Tapi itu tak menjadi asbab
Nabi Yusuf, Nabi tak keluar berdakwah lah, tetap keluar berdakwah juga. Sebab Nabi pernah sebut, "Lau ta'lamu ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran." Kalau kamu semua tahu apa yang ku tahu, kamu akan sedikit ketawa dan kamu akan banyak menangis. Nabi tahu macam mana kehidupan lepas daripada mati. Apa nasib orang yang mengingkari, Nabi tahu. Di atas itu, Nabi tak pernah rasa jemu, rasa malas, lemah semangat untuk menyampaikan dakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekuatan Nabi apa? Kekuatan Nabi ialah qiyamul lail. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi berqiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab jiwa ni kalau tak diterapi, dia akan lemah. Pasal apa qiyamul lail? Sebab qiyamul lail ialah waktu hati kita kosong. Hati kita kalau waktu siang, dia banyak channel, banyak saluran, sana sini, sana sini. Tapi lepas bangkit tidur, dia kosong. Jadi bila hati kosong, maka hati boleh dipautkan hanya kepada Allah saja. Maka subhanallah, kekuatan Nabi ialah qiyamul lail. Di sana Allah sebut juga kepada Rasulullah, "Qumil laila illa qalila." Bangunlah malam sekalipun sedikit. Lepas tu, "Nisfahu aw inqus minhu qalila." Separuh malam ke ataupun kurang daripada tu ke, bangun malam. Maka begitulah setiap orang yang nak menjejak menjalin jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya para ulama, para pendakwah yang nak menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat. Maka para ulama, para pendakwah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang meneruskan legasi Rasulullah, maka dia pasti akan berjumpa dengan kepayahan-kepayahan, kesusahan-kesusahan yang pernah Nabi kita tempuh. Kalau jalan itu Nabi pernah tempuh, jalan yang kita lalu, jalan yang sama pun kita akan bertemu dengan yang Nabi kita jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap contoh macam anak-anak ni, nanti kamu akan jadi ulama. Ala sayyidina Muhammad, jalan kamu jalan yang sama. Barangkali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barangkali hari ini dia baru teori yang kita dengar yang ustaz bercakap. Nanti semua yang Nabi tempuh, kita akan tempuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cacian, celaan, penghinaan dan sebagainya. Disihir. Semua itu ditempuh oleh para alim ulama. Dibenci dan sebagainya. Dizalimi. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhir sekali diancam bunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jalan ini jalan yang penuh dengan ujian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat ia merawat jiwanya ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah pada waktu malam ketika saat semua orang dah tidur. Maka Nabi bangkit untuk mengadu kepada Allah. Jadi pengaduan kita kepada Allah itu ialah satu cas. Satu cas ia akan menambah kekuatan, kuasa kepada hati kita.
Contoh lain. Hani orang yang duduk dalam medan dakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti yang kita bakal tempuh ialah medan jihad. Umat Islam akan berperang dengan kuasa besar dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahulah kuasa besar mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu orang yang lemah jiwanya tidak akan mampu berhadapan dengan ujian yang besar tu, iaitu perang. Kita pun tak tahu bila mana perang tu akan berlaku. Jadi perang tu akan berlaku. Dan Yahudi pun telah mempersiapkan persiapan yang rapi untuk menempuh perang tu. Hatta di zaman Dajjal Yusuf pun Yahudi dah bersiap sedia lah. Mereka telah mempersiapkan pedang titanium untuk zaman yang tidak ada peluru pandu, yang tidak ada roket, yang tidak ada jet. Jadi mereka dah siap sedia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi umat Islam selalunya akan berhadapan dengan kekuatan musuh lebih daripada kekuatan kita. Selalunya kita selalu kurang di sudut kemampuan mempersiapkan persenjataan. Selalunya itulah yang berlaku. Kekuatan umat Islam ialah kekuatan hatinya dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam kuat dengan kekuatan hatinya kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila hati kita kuat, bila mana pergantungan kita ataupun perhubungan kita dengan Allah kuat, maka akan datanglah bantuan-bantuan daripada Allah. Yang kita bimbang, kita tak mempersiapkan kekuatan kerohanian kita. Jadi saya pesan kepada kita-kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jumpa juga dengan persatuan-persatuan silat. Walaupun kita ada kekuatan yang seperti itu, tapi tak cukup untuk berlawan dengan musuh. Tak kira lah kumpulan tu kumpulan sufi ke, silat ke, apa ke, kekuatan yang kekuatan jiwa tu paling penting sekali. Kekuatan jiwa duduk di mana? Tahajud. Kalau silat hebat sekalipun, taramana hebat sekalipun, tak boleh tolak selimut untuk bangun qiyamul lail, esok perang dia akan kalah. Dia punca asbab kepada kekalahan. Banyak juga orang mempersiapkan latihan kuda, memanah. Semua tu ya, tapi bukan itu segala-galanya. Kekuatan kita, kekuatan rohani kita. Semua orang kena mencapai target untuk berada di maqamul jam'i. Tak kita ngaji sulung subuh. Kalau selagi kita berada di maqamul farqi, kita tak ada hubungan kuat dengan Tuhan. Sebab itu betullah dulu tutup guru dah sebut, ilmu tasawuf penting di akhir zaman. Ilmu tasawuf penting di akhir zaman.
Ilmu tasawuf tu maknanya ilmu zawqi, hak kita rasa dengan Tuhan. Hatulah menarik kekuatan dan membantu kemenangan umat Islam di akhir zaman. Terusah cakap berdegar-degar lah. Kalau tahajud tak bangun, dia yang akan gugur paling awal sekali, dia akan tewas paling awal sekali. Hak cakap kuat, hak tak bangun tahajud. Bercakap tak perlu kuat. Bukan mesti tak boleh cakap kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang pertama zikrullah. Wirid ha, kena ada. Wirid harian tu kena ada. Itulah saya gagaskan lepas subuh baca bismillahirrahmanirrahim ma asmihi baca dua kali. Itu untuk mengelak daripada semua mudarat langit dan bumi. 41 kali. Inna azalna 11 kali. Inna azalna ni dia membentuk kubu. Semua serangan musuh bila ada kubu dia tak masuk. Dia tak lut insya-Allah. Alam tarokai 11 kali. Dia seperti penangkis kapal terbang, penangkis peluru pandu. Orang angkat peluru pandu dia tembak balik insya-Allah. Qul Allahu Ahad ialah persediaan zaman itu, bekalan zaman susah tu. Jadi dia akan jadi dengan sendirinya apa pertolongan Allah untuk kita. Tu dipanggil aurat. Dapat saya katakan itulah wirid akhir zaman. Untuk orang yang nak mempertahankan Islam di akhir zaman, itulah persediaan kita. Bina tu, bina tu. Bagi kalau tak ada wirid apa pun, ambillah wirid tu. Kalau ada wirid lain, buatlah wirid lain. Kalau tak amal, tak mau amal hak ni pun tak ada masalah. Baca hak lepas sembahyang tu, hak kita edarkan hak aurat yang Ustaz Midi susun tu kan. Jadi baca hak tu wirid orang tua-tua ataupun disebut dengan aurat madani yang diamalkan oleh orang Madinah dulu. Hak di kampung-kampung baca tu. Astaghfirullahaladzim 3 kali. La ilallah wahlam la syarika lah 10 kali. Lepas tu ha? Allahumma ajirna minanna 7 kali. Dalam buku tu ada. Sampailah amanar rasul. Ni untuk sembahyang maghrib dan sembahyang subuh. Sampai doa, dia jadi dah jadi kota, kubu. Siapa-siapa yang wirid mengamalkan 40 hari berturut-turut, insyaAllah. Kalau tak amal ambil tadi pun amal yang tu. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi umat Islam ni kena kemas balik. Kalau kita baca wirid tu salla sayyidina Muhammad, kita baca syahidallahu annahu. Lepas tu Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tu kena baca. Tu ayat politik. Hari ni orang dah mula tinggal. Orang tak baca dah syahidallah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Orang dah tak baca lah. Tu longgap. Orang kira duk kira peti undi. Satu undi penting. Tapi orang tak kira rohani. Hak tu ialah hak rahat yang hak kita buat ni, hak ni ni ialah untuk nak dapat tu. Faham? Kalaulah perjuangan ni melalui peti undi. Kalau dah tak ada peti undi esok, cara lain itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun inilah yang akan menolong kita menang berdepan dengan musuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, kalau kita dah melonggar amalan tu,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tentulah kelemahan umat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentulah kelemahan umat. Bila mana umat ni dia tak tahu macam mana dia nak berwiri, nak berzikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di seluruh Malaysia ni, selagi mana kita beramal dengan amalan-amalan ini, kita sedang memperkukuhkan kota untuk seluruh negara. Tapi tempat-tempat yang sudah lompong, hak tu mudah dimasuki musuh. Kalau utara ni kubu dia Kedah, sebab hak belah hak ujung sekali tu dah tak ada lah. Dah lompong. Orang tak reti wirik lah. Generasi baru tak reti wirik. Wirik yang paling penting ialah tahajud. Semain tahajud jangan tinggal. Yang mula jangan tinggal. Wajib ada di, wajibkan ke atas diri sendiri. Macam mana pun kena bangun tahajud. Letih ke, kuat ke, semangat ke, tak semangat ke, tetap bangun tahajud dua rakaat. Allahumma Muhammad. Jadi subhanallah, tentu duduk kekuatan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah berkata para ahli ulama. Kalau seorang tu kata dia ulama, orang berilmu tapi tajuk tak bangkit, tak ada nilai. Kalau dia kata dia ahlul hadis, dia tak bangun tahajud, dia bukan ahlul hadis. Kalau dia kata dia seorang mujahid, tak bangun qiyamul lail, dia bukan seorang mujahid. Penting qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Tok Wani Aziz hebat? Sebab kata anak dia, dia tak pernah tinggal qiyamul lail. Kami sejak kecil-kecil kami tengok dia, dia tak pernah tinggal qiyamul lail. Satu kali tu saya tengok video tu, Tok Wani sebut, saya tahun ni 3 kali dia saya tinggal tahajud. Kita ni 30 kali. Sevideo saya tengok, Tok Wani sebut. Tahun ni dia 3 kali dia terlepas tahajud. Ada masalah juga. Kalau kita terlepas, kita qadah. Semayang lain tak apa, kita tak berwajib. Duha tak perlu, tak perlu kita berwajib. Tapi tahajud kita kena perwajib kepada kita sendiri. Musuh ni menyerang kita di pelbagai, di pelbagai sudut. Di sudut ekonomi, di sudut politik, di sudut sosial, di sudut sukan, di sudut perubatan, masuk semua. Tapi dia tak boleh masuk kepada orang yang bertahajud. Dia tak boleh masuk kepada orang yang bertahajud. Sebab asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti Allah akan meletakkan engkau di makam yang terpuji. Takkan jatuh sama sekali orang yang makan tahajud. Jenuh pun jatuh dia. Jatuh lah. Tak jatuh. Jatuh pun naik balik. Sebab Allah janji pada Rasulullah akan letakkan di makam terpuji. Pasal apa? Sebabnya orang makan tahajud, mereka duduk bersama-sama dengan para solehin di saat itu. Satu alam, contoh kata-kata, bumi ni bagi dua. Satu hak gelap, satu hak cerah. Yang cerah tu matahari duduk belah tu, yang gelap sebab matahari duduk balik sana. Banyak lah satu bahagian bumi tu malam. Banyak. Kalau kita bangkit malam tu, ribuan awliya berdiri pada waktu yang sama. Kita angkat tangan tu bersama dengan amin dia pun, menyatu hati semua awliya Allah bersama dengan hati kita yang kecil yang tak ada apa tu. Hati kita yang kecil yang tak ada apa tu, bila bercantum dengan hati awliya, jadi apa? Bayang tengok. Dia cas, 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 cas. Menyatu.
Jadi wajibkan tahajud walaupun dua rakaat. Ini pesanan saya pada semua. Sebab kita nak bersiap. Persiapan kita ni penting. Sebab musuh sedang catur. Dia kadang-kadang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ada bersiap lain. Kita tinggalkan persiapan penting ni. Jadi bila orang tu biasa bertahajud, pada hari dia tak makan tahajud, dia rasa lain tak? Rasa macam tak sempurna, gelong hidup hari tu. Semalam tak makan tahajud, saya tak seronok hidup hari tu. Hidup jadi berkecamuk pasal hilang saat dua rakaat dirahmati oleh Tuhan. Jadi dia kena sedih di makam kita, had. Kita ni kena sedih kalau Tuhan tak angkat, Tuhan tak gerak kita untuk dua rakaat tahajud. Kalau Tuhan tak pilih untuk dua rakaat tahajud satu malam tu, anggaplah Tuhan tak mau kat kita. Hari tu Tuhan tak mau kat kita bangkit dengan para awliya seluruh alam ni. Tak bangkit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kuliah kita sebelum subuh tu jadi asbab kita bangun tahajud. Macam kita makan sahur lah kan. Kita makan sahur tu jadi asbab kita buat rakaat tahajud. Mudah-mudahan. Kalau tak ada majlis sebelum subuh, takut kita terlepas tahajud. Tapi ada majlis sebelum subuh, buatlah rakaat tahajud. Jadi insya-Allah, moga-moga Allah layakkan kita untuk mendapat pertolongan dia pada saat kita berhadapan dengan pelbagai jenis ujian yang sedang menepani kita, insya-Allah. Terima kasih kepada Cikgu Ida yang mengajukan majlis pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan berkat dengan keikhlasan mereka mengajukan majlis untuk kita, insya-Allah. Moga-moga melimpah-limpah taufik dan hidayah, taufik dan hidayah untuk umat ini, insya-Allah. والله سبحانه وتعالى أعلم الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى صلى الله عليه وسلم